Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dari salam tadi bisa mewakili doa-doa terbaik untuk Sobat Bediler dan tentunya juga untuk Tira. Oh ya Sobat Bediler, sepertinya akhir-akhir ini kabar pandemi COVID-19 sudah mulai membaik ya Sobat Bediler. Seperti yang Tira tahu, sekolah sudah mulai dibuka kembali dan orang-orang sudah mulai bekerja di luar rumah seperti biasanya. Ya, semoga kedepannya pandemi COVID-19 ini segera membaik dan juga segera hilang. Walaupun begitu, Sobat Bediler jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan juga mengikuti protokol kesehatan. Karena virus-virus yang belum kita ketahui itu masih banyak, jadi bukan hanya virus COVID-19 saja Sobat Bediler. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik Sobat Bediler, seperti biasanya Tira di sini bertujuan untuk mengupas tuntas detail senapan angin yang merupakan hasil karya terampil tangan pengrajin dari daerah kita sendiri yaitu Pari Kediri Jawa Timur. Sebelum melanjutkan, Tira di sini mau tanya kepada Sobat Bediler, apakah Sobat Bediler yang sedang menonton video ini sudah subscribe channel ini? Tira berharap semuanya sudah subscribe ya. Bagi yang belum subscribe bisa segera subscribe sekarang dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info update dari Nisom Jaspor Channel. Selain itu jangan lupa untuk memberikan tombol like dan juga memberikan komentar yang positif untuk Nisom Jaspor Channel. Masih tetap di Nisom Jaspor Channel bersama dengan Tira. Oke Sobat Bediler, pastinya Sobat Bediler sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui kira-kira senapan apa ya yang akan Tira review kali ini. Jadi, senapan yang akan Tira review kali ini yaitu senapan PCP Bullpup Magazine. Dari namanya saja sudah terlihat keren ya Sobat Bediler, apalagi barangnya. Maka dari itu, Sobat Bediler harus menonton video ini mulai dari awal sampai akhir supaya Sobat Bediler mengetahui detail senapan PCP Bullpup Magazine ini. Oke Sobat Bediler, langsung saja tanpa basa-basi lagi kita mulai mereview satu persatu spesifikasi dari senapan angin PCP Bullpup Magazine ini. Seperti biasanya Tira akan mulai mereview dari bagian laras ya Sobat Bediler. Untuk senapan ini, larasnya terbuat dari bahan baja dengan OD13 dengan panjang 50 cm dan alurnya 12. Dan juga sudah dilengkapi dengan serombong yang terbuat dari bahan kuningan dengan OD19. Di bagian ujung laras pada senapan ini juga sudah dilengkapi dengan drat peredam yang berfungsi untuk memasang peredam ataupun muzzle brake. Untuk cara pemasangannya juga cukup mudah, Sobat Bediler tinggal membuka penutup drat lalu memasang peredam ataupun muzzle brake-nya. Oke, selanjutnya setelah membahas ke bagian laras, kita lanjut ke bagian tabung ya Sobat Bediler. Tabung pada senapan ini terbuat dari bahan full kuningan dengan OD25 dan ketebalannya 2 mm. Pengisian angin pada tabung bisa melalui kupler drat yang berada di bagian ujung tabung. Jadi Sobat Bediler bisa menggunakan mini kupler atau kupler 1 TSM sesuai dengan kupler yang Sobat Bediler miliki. Untuk kapasitas aman pada tabung senapan PCP Bullpup Magazine ini mencapai 2500 sampai 2700 PSI. Dan untuk kapasitas maksimalnya yaitu 3000 PSI ya Sobat Bediler. Tetap utamakan keamanan untuk menjaga keselamatan Sobat Bediler masing-masing. Dan untuk manometer pada senapan ini kapasitasnya 3500 PSI dan letaknya berada di sebelah kanan senapan. Jadi Sobat Bediler bisa dengan mudah mengontrol tekanan angin yang berada di dalam tabung. Baru di bagian tabung saja sudah terlihat sangat keren ya Sobat Bediler. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian chamber. Untuk chamber pada senapan ini terbuat dari bahan kuningan yang sudah dilengkapi dengan rail mounting yang berfungsi untuk memasang aksesoris senapan seperti teleskop dan sebagainya. Senapan ini menggunakan dua rail mounting ya Sobat Bediler. Untuk yang pertama rail mounting yang berada di bagian atas chamber dan yang kedua rail mounting dengan ciri khas senapan angin bullpup. Jadi Sobat Bediler bisa menggunakan opsi rail mounting sesuai dengan keinginan Sobat Bediler masing-masing. Untuk pengisian peluru pada senapan ini menggunakan sistem magazin dan juga bisa menggunakan adapter single shot. Untuk magazin bawaan pada senapan ini menggunakan magazin 14 round. Selanjutnya, grendel pada senapan angin ini menggunakan grendel model sheet lever tarik samping dengan satu tarikan percepatan untuk setelan powernya. Dan Sobat Bediler bisa menambahkan powernya dengan menggunakan setelan perhammer yang berada di bagian belakang tabung. Dan senapan ini juga sudah dilengkapi dengan cancel kokang yang letaknya sejajar dengan grendel yaitu di sebelah kanan senapan yang dimana fungsi cancel kokang adalah membatalkan tembakan. Oke, selanjutnya ke bagian picu. Picu senapan ini terbuat dari bahan baja dan untuk pelindung picunya satu paket dengan popor. Dan untuk bagian terakhir ya Sobat Bediler, Tira akan membahas ke bagian popor. Untuk popor pada senapan angin ini menggunakan bahan kayu mahoni pilihan yang didesain sedemikian rupa menggunakan cat corak kayu sono. Dan bisa Sobat Bediler lihat sendiri, corak kayu sono ini membuat tampilan senapan PCP Bullpup Magazine ini terlihat lebih gagah dan keren ya Sobat Bediler.
Setelah tirak ukur, panjang total pada senapan angin ini memiliki panjang 70 cm tanpa peredam dan aksesoris lainnya. Dan dengan mempertimbangkan segala aspeknya, tingkat akurasi pada senapan angin ini mencapai 50-60 meter dan jangkauannya mencapai 100 meter. Bagaimana Sobat Dealer? Apakah spesifikasi dari senapan PCP Bullpup Magazine ini menggoyahkan hati Sobat Dealer sehingga Sobat Dealer ingin memilikinya? Setelah penjelasan yang sudah Tira jelaskan secara jelas tadi, kini saatnya Tira untuk menginformasikan berapa budget yang harus Sobat Dealer keluarkan jika tergoda dan ingin memiliki senapan PCP Bullpup Magazine ini. Jadi, senapan angin PCP Bullpup Magazine ini dibanderol oleh Nissan Jasper senilai 2 juta rupiah belum ongkirnya ya Sobat Dealer, dengan kelengkapan standar peredam, tali sandang beserta swivelnya, mimis tes, gantungan mimis, magazine, adaptor single shoot, dan juga tas kamu model bullpup. Dan setiap pembelian senapan PCP Bullpup Magazine ini sudah dilengkapi dengan STKS atau surat tanda kepemilikan senapan. Jika Sobat Dealer tergoda dan ingin memiliki senapan PCP Bullpup Magazine ini, caranya cukup mudah. Sobat Dealer bisa menghubungi nomor customer service yang tertera di kolom deskripsi, atau Sobat Dealer juga bisa menggunakan marketplace Tokopedia, untuk linknya juga tertera di kolom deskripsi. Atau ada cara lain, Sobat Dealer bisa menggunakan cara COD, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke Sobat Dealer, sebelum menit-menit terakhir pada video ini, Tira ingatkan kembali untuk Sobat Dealer yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info update dari Nissan Jasper Channel. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan tombol like dan komentarnya supaya dari tim Nissan Jasper Channel semakin semangat untuk membuat video-video terbaru lagi. Setelah semua penjelasan yang sudah Tira jelaskan secara detail, apabila Sobat Dealer masih belum paham, Sobat Dealer bisa menanyakannya di kolom komentar ataupun menghubungi nomor customer service yang tertera di kolom deskripsi. Dan apabila ada salah kata Tira yang membuat hati Sobat Dealer kurang berkenan, maupun itu sengaja ataupun tidak sengaja, Tira mohon maaf karena Tira hanyalah manusia biasa yang bisa berbuat salah. Saya Tira Yupita dan ini Nissan Jasper Channel, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.